Tak semua wanita mau untuk berdesak-desakan dengan kambing di pasar hewan. Namun gadis cantik asal Wonogiri ini malah sebaliknya. Dia rela berpanas-panasan dan berdesak-desakan dengan kambing di sela-sela kesibukannya sebagai seorang mahasiswa. Ya, gadis bernama Chandra Dwi Febriani atau biasa dipanggil Yaya ini selama 1 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai seorang pelantik atau pedagang hewan. Profesi itu dijalaninya setelah perkuliahan di tempatnya belajar menerapkan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Yaya yang awalnya kuliah di salah satu kampus di Jakarta memutuskan untuk pulang kampung ke Wonogiri. Selama di Wonogiri, gadis cantik ini dilanda kebosanan selama menjalani kuliah daring. Hal itulah yang membuat Yaya memilih untuk mengisi waktunya menjadi seorang pelantik. Video Yaya tengah berpanas-panasan menjual kambing di pasar viral.